Rupa-rupanya waktu mana kita dalam kubur tu, kita kena kena jawab dengan amalan. Dia bukan jawab dengan hafalan. Bila kita jawab dengan amalan, kita jawab dengan amalan kita. Macam mana kita dengan Rasulullah di atas dunia? Itu yang menyebabkan anda sebut penting sangat dalam dunia kita sekarang ni. Kitanya Rasulullah tu letak keutamaan dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ni ada tiga perkara yang mesti kita utama. Dan Al-Quran Al-Karim sebut, yang pertama Allah mesti kita utamakan. Yang kedua letak Rasulullah. Rasulullah mesti utama dalam hidup kita. Yang ketiga wajihadun fi sabili. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ni, tiga perkara ni mesti diutamakan. Diutamakan dalam hidup kita. Allah mesti diutamakan. Maknanya kalau bertembung di antara kehendak manusia dengan kehendak Allah, maka dahului kehendak Allah. Cara demikian. Bila katakanlah dalam hidup kita ni, di waktu mana kita kena solat, kemudian bos kita kata, tak payah lagi lah, nanti kita solat petang-petang sikit lagi ke, katanya bos kan. Dah masuk dah waktu Jumaat, kita ni mesti dahului Allah. Allah tu mesti didahului. Kemudian Rasulullah kena utama. Yang ketiga jihad. Jihad maknanya perjuangan agama. Kerana kita kena faham gini, dalam hidup kita ni segala benda yang Allah bagi pada kita ni bukan untuk kita 100%. Tetapi Allah suruh kita tumpang sekejap, bagi balik pada perjuangan agama. Untuk kita ni, rezeki kita ke, segala benda yang ada pada kita ni, 20% ataupun 30% untuk kita. Kita boleh guna. Selebihnya, kena banyakkan untuk agama. Itu cara kita. Ataupun habis-habis tinggi sangat, 50% kita ambil untuk kita. Kehidupan untuk kita. 50% lagi, 50% lagi, 50% lagi ni, kita kena bagi untuk agama. Sebab tu anak sebut banyak kali kan. Kerana untuk diri kita ni, Allah suruh guna untuk dunia je. Kamu untuk dunia dan juga kamu guna kepentingan kamu untuk ke akhirat. Adapun setiap rezeki kita, masa kita, tubuh badan kita kena gunakan untuk agama. Agama tu keutamaan pada kita. Kita tanya, guna macam mana Ustaz? Nak guna macam mana harta benda untuk agama? Kita tengoklah. Kalau Allah bagi rezeki pada kita, katakanlah Allah bagi pada kita ni 1,000. Kita bagi 500 untuk rumah tangga kita, kehidupan kita. 500 lagi untuk kerja-kerja agama. Kalau kita boleh buatlah keutamaan demikian. Payah kita. Zaman kita nampak setiap benda tu untuk kita. Bila setiap benda tu untuk kita, akhirnya kita hanya menjadi penyayang pada benda tersebut. Kita jadi sampai sayang sangat. Rumah kita rasa hak milik kita. Kemudian kehidupan segala benda untuk kita. Akhirnya kita jadi sayang. Bila kita sayang, kita tak sanggup melakukan pengorbanan untuk agama. Itu jadi payah tu. Kita pun orang ajak, jomlah kita buat korban. Korban berapa satu bahagian kita tanya. Dia pun jawab 450. Mahalnya. Tak ada ke yang 250 dia tanya. Ni punca itulah jadi berat. Bila kita dah mula jadi berat, kenapa dia kita jadi berat? Kerana kita dah mula penyayang terhadap jasad dan kita tak sayang untuk pengorbanan agama. Yang heran kan, orang kita boleh berbelanja besar untuk jasad yang akan hancur. Berbelanja besar, kita sanggup belanja besar, beli barang-barang kosmetik. Misal contoh, kuputih itu misal contoh. Dengan habis dengan nak sebutnya kita sibuk berbelanja, banyak duit kita habis. Tetapi dalam masa yang sama untuk berbelanja untuk agama tak nak. Padahal berbelanja untuk agama ni, walaupun kita nampak kita belanja untuk agama, belanja untuk agama, tapi sebenarnya kita belanja untuk diri kita juga di akhirat sana. Itu benda yang kita kena faham. Macam rumah tangga kita kan, kita rasa ralat kalau orang tiap-tiap hari orang datang rumah kita. Alah bosan Ustaz kalau tiap-tiap hari ada orang datang, tak sempat nak kemas rumah kita. Kita akan jadi demikian. Orang datang jarang-jarang sekali pun kita rasa berat. Tetamu nak datang kan, kita akan jadi rasa berat. Padahal patutnya kita kena rasa gembira lah. Alhamdulillah orang datang. Bila orang datang ni maknanya orang datang bawa pahala. Bawa pahala dalam kekeluargaan kita. Tapi kita tak, kita jadi ralat. Ralat pada diri kita, alah tak boleh nak buat yang tu, tak boleh nak buat yang ni. Ni misal contoh, cuti ni, besok lusa ni cuti ni. Kita bertembung di antara kehendak ibu kita dan ayah kita yang masih hidup dengan yang disebut dengan kekeluargaan kita. Ramai di kalangan kita bertembung. Mak ayah tanya, tak balik ke cuti ni?
Dia kata, alah tak sempatlah nak balik. Misal contohnya, mak ayah nanya, kenapa tak sempat balik? Kita kata ada kerja lah. Padahal kita rancang dengan keluarga kita. Kita dah rancang dah nak pergi berjalan ni, nak bawa keluarga. Mak ayah terkebir-kebir kat rumah. Makan limau seorang-seorang. Nak sebutnya gambaran demikian. Kitanya punca apa dia? Pertembungan di antara kita dengan kehendak Allah. Mak ayah ni kita tak, kita nak sebut besar dalam hidup kita. Tapi sanggup seorang anak lelaki menipu mak ayah dia. Sanggup untuk nak menipu keluarga dia. Kerana semata-mata nak jaga keluarga. Nak jaga keluarga dia, dia tak rasa lagi besarnya mak ayah dia dalam hidup dia. Ini benda yang kita kena faham pada diri kita ni. Suatu kita ni ramai yang mementingkan diri sendiri dibandingkan kita mementingkan agama. Bila kita dah mementingkan diri sendiri, macam mana kita nak jawab Rasulullah? Macam mana dalam kubur nanti kita nak jawab, inilah Rasulullah yang kita utamakan di atas dunia, dibandingkan dengan kita nak jawab bagaimana besarnya dalam hidup kita terhadap agama itu sendiri pada diri kita. Kita tahu bahawa bila kita meninggal dunia, di antara perkara yang kita kena lalui pada diri kita, sebagaimana tubuh pun yang pertamanya kita lepas pada orang